Okey, kepada tuan-tuan dan perempuan ya yang ingin menginap di Izara Campsite 2.0 ni, boleh dapatkan nombor telefon. So, Cik Azin, berapa nombor dia? 412-1343. Okey, 012-412-1343. Boleh telefon ke CEO dia teruslah. Puan Aja. Okey. Tuan-tuan kalau kemari boleh jumpalah dengan Abang Azrin kita ni. Abang Azrin kita ni dia petugas di sini, staff di sini. Apa pun masalah, jumpa. Boleh jumpa saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey, bye-bye. Okey, kita boleh belok kiri ni, teratak merah Sungai Sedih ni pun ada teratak merah ni ya. So ikut ni pun boleh, tak ada masalah. Dia banyak jalan rupanya. Okey, dah masuk, jangan lupa jumpa jambatan ni. So jambatan ni kau tengok di depan tu. Okey, ni sungai dia. Kita akan ke kiri. Itu dia Izara 2.0 kan. So di sini juga ada teratak Mega Sungai Sedim. Ini jenis homestay lah ni, tengok Sedim Damai Homestay ada. Okey ya. 2-3 tempat tu lah. So tapi kita ke kiri. Kita ke kiri, kita menuju ke Izara Campsite. Campsite Izara ni sebenarnya banyak jalan ya. Ada 2-3 jalan ada. Ini salah satulah jalan dia. Kita akan jumpa jambatan kecil ni juga. Okey, selepas ni kita akan jumpa simpang ke kiri. Kalau terus sana pun akan jumpa jalan besar di sebelah sana. Akan masuk ikut belah sana. Tapi kita akan masuk di sinilah. Okey, ni dia. Kita ke kiri. Okay, jalan nampak dah okey. Dulu jalan berbatu agak besar-besar. So sekarang dia dah rata kan, dah tambak dengan batu yang batu kecil sikit ni lah kan. Okey, alhamdulillah kita sampai ke Izara Campsite 2.0. Okey, kita dah sampai. Inilah dia ya. Kita buka pintu lagi. Okey, malunya buka pintu. So kita akan tengok kat mana kita nak landing. So kita parking dulu. Okey, ni dia. Okay, kita dah sampai. So kita nak cari owner dia. Okey, kita ambil view jalan masuk daripada sana tadi. So terus saja ke campsite ni. Okey, ini pintu dia. Belum rasanya belum siap lagi sepenuhnya. Kerana mungkin dia akan letak nama campsite dekat sini ataupun di belah sini kan. Tak apa, masih lagi baru, memang sangat barulah campsite ni. Okey, ni dia, ni tempat parking. Ni tempat parking. So ini dorm. Dia kata ni dorm. So ini chalet. Okay, kita tengok dulu lah. Ini yang parking sini. Siapa nak ambil dorm boleh ambil ke sini. Dorm dia ada 6 katil dalamnya. Okay, ni dia. Okay, ni dia. Sangat luas lah. Kalau orang kata kalau kita nak berkeluarga, contohnya orang tua-tua kan, yang orang kata tak larang nak berjalan ke bawah pun semua. So dorm ada. So bilik air pun dekat. So chalet pun ada. Juga yang ini chalet di bawah tu juga. Tapi bawah tu surau. Yang kecil sebelah ni itu surau. Di bawah tu pun ada bilik air lagi. So kita akan review lah satu persatu sebentar lagi. Okey, kita masuk ke dorm. Okey, kita tengok ini. Wah, cantik.
Okey, dia ada tiga katil single di sebelah sini. So ada laci. Okey. Di sini tiga. Memang sesuai untuk 6 orang. Kalau anak-anak pun insya-Allah tak ada masalah. Bawah ni pun banyak luas lagi. So ada meja. So bersama saya ni orang kata petugas admin sinilah. Staff sinilah. So macam mana siapa Azrin nama dia? Ha, Azrin. Okey, Azrin. Kalau nak sewa dom ni berapa harga dia? Harga dia RM300. Ha, macam nak sewa kalau ambil semua RM300. Semua sekali. Kalau nak ambil macam contoh 3 katil, kami kira 1 katil RM50. Oh, kalau nak ambil 3 katil saja. Ha, 1 katil RM50. So, oh, kalau ada orang nak tanya, kongsi dengan orang tadi yang? Kongsi dengan orang. Tapi kalau untuk family, itu RM300 lah. Semua kita punya? Semua kita punya kalau RM300. Okey, bilik air dia? Bilik air ada kat bawah. Oh, kat bawah. Bermaknanya, dom ni bilik air berasingan di bawah. So, hanya yang ada, sini aircon. Aircon tak ada. Tak ada, belum lagi. Mana yang buat masa ni, kita ada kipas. Ada dua biji kipas. Okey, tiga kipas. Meja satu. Kawasan yang luas. 6 biji katil. Dan inilah dia. Alhamdulillah. Ya. Baru siap. Baru siap. Tak ada yang menghuni lagi di sini. Belum huni? Belum lagi. Saya lah rasmi malam ni. Hari ni patlok kita rasmi malam ni. InsyaAllah. Okey, baik. Itu berkenaan dengan dom. Sekejap kita review tempat lain pula. Okey, Zainal? Okey. Okey. Okey, daripada dom ni, inilah. Laluan. Ada tangga, jangan risau. Okey, ni bilik air dia. Dekat saja. Okey, ni belah lelaki. Okey, kita tengok dulu dalam. Tak ada orang ni, ya? Okey, selipar memang telah disediakan. So, bilik air dia memang A++ lah. Mozek. Mozek yang cantik. So, tengok ada penyangkut juga. Ada juga shower ada. Penyeduk, lampu pun ada. Tandas duduk. So, Swiss. Dia tempat mandi. Ada sinki. Ada juga sinki kecil. Tak ada masalah. Memang, ini memang orang kata A+. Memang cantik. Yalah, benda baru. Ya, tandas baru. Okey, sama juga lah. Ya, di sebelah sana sama juga macam ni kan? Sama. Okey. Sama juga. Ini untuk ataslah penginapan. Penginapan dom. Dom. Okey. Yang untuk bawah dia ada tandas lain. Ada tandas yang lain. Okey, jom kita pergi tengok satu persatu. Okey, di depan ni juga boleh parking eh? Boleh parking. Okey, yang ini kita tengok ini dulu. Ini apa dia ni? Ini rumah rehat kami lah. Ini untuk owner dia. Rumah rehat owner. Ini untuk owner rehat. Okay, cantik juga. Owner rehat pun cantik. So, yang ini? Ini chalet kami. Chalet. Chalet Orchid. Chalet Orchid. Nanti takut nama lah. Tak tahu nama lagi ni. Baru lagi. Tak ada penghuni lagi. Belum juga. Belum lagi. Kita rasmi pergi hari ni. Okay, dia tengok beranda. Dia ada beranda dia. Beranda. Boleh healing-healing. Nampak bukit. Menarik. Ni dia. Beranda. Dah siapkan dengan bangku. Meja. Okay. Ni dia kita tengok. Chalet Orchid. Okay, kita masuk dalam sekejap. Kita review sikit yang dalam. Okay, kita tengok. Wah, ini masih kipas. Ya, kipas tadi bagi sejuk sikit. Tambah kipas lagi. Tambah kipas lagi. Menarik. Okay, kita masuk. So, katil queen. Wah, luas kawasan dia. Katil queen. Ada TV. Ya, ada TV. Ini ada tandas lah ni. Tandas. Dia tandas sekali. Tandas sekali. Yang ni ada tandas sekali. Studio. Memang menarik mukama. Itu dia. Cantik-cantik. So, kita tengok di... Ada meja makan. Ada meja makan juga di sini. So, ada lagi satu bilik. Yang ini... Katil single. So, ada almari. Ada kipas juga. Ada kipas juga. Kipas tu kipas ni atas. So, kita kemari. Yang inilah. Dapat angin di sini. So, ada tingkap di sinilah. Ni boleh buka daripada bilik tadi. Daripada bilik. Bilik tadi boleh pandang keluar. So, boleh nampak campsite lah. Wah, ini dia campsite.
Okey, ni dia. Ni nak tahu. Ni tengok okay. Kiri ni. Kiri, kiri mana? Ini dia keseluruhan campsite Izara campsite. Okey, ini toilet untuk campsite. Okey, ini campsite. Kalau tuan-tuan nak tengok ya, sekarang ni telah berlangsungnya Kemit Payung Camp. Ini ramai tengok. Ramai. So tapak agak luas. Okey, keseluruhan tapak berapa sebenarnya kemah boleh dipacak? Boleh masuk 27. 27 kemah. So sekiranya kita nak masuk lebih, macam contoh kawasan lapang ni pun boleh pacak. Boleh lah. Macam ni depa booking semua, depa boleh masuk lebih lah. Tapi ada charge sikit lah untuk ni kemah yang lebih ni. Kemah yang lebih tu ya. Sebab apa, kadang-kadang ada yang nak pacak lebih. Boleh. Okey. Macam ni payung camp depa ambil, depa booking semua, depa nak masuk 30 kemah. 30 kemah. 30 kemah. Lebih lah. Dengan harga berapa tu? Kau 30 kemah. Dia harga sama juga, satu tapak RM75, belah-belah tepi sungai. Belah tepi sungai. Belah belakang RM65. Okey, bermaknanya dia ada dua bahagian. Tepi sungai RM75, belakang level yang kedua RM65. Okey, baik. Kalau kita tengok daripada pokok buluh, kemah tadi yang hitam dengan dom tu, sampai ke hujung sana, kemah hitam juga, itu adalah line tepi sungai, view tepi sungai. Dengan harga RM75 satu tapak. So yang belakang dia, yang budak-budak main bola ni, ini adalah harganya RM65. Dan sekiranya ramai nak masuk, boleh di depan ni. Tapi seloknya satu kumpulan lah. Satu kumpulan. Mana tak ada merasa hati yang dia pasal apa dapat tapak belakang kan. Seloknnya booking satu campsite ni lagi senang. Okey, kita ke bawah sikit. Jom. Okey, jom. Okey, kita turun ke bawah. Ini dia. Terbentang luas. Cantik eh, Izara campsite. Boleh ambil gambar. View cantik. Gunung lagi. Masa ni tengah cerah. Gunung pun nampak cantik. So okay, ni dia campsite punya kawasan bilik air. Ni dia lelaki. So kita masuk juga. Ada orang tak ada orang? Ya. Ni kena buka kasut. Tak apa pakai. Tak apa ya. Kena cicek balik lah. Okay. Oh, ni macam camp yang pertama. Sama design dia, betul. Sebab apa, ada sinki, so ada plug, ada cermin. So sama juga design dia, sama, memang sebiji sama. Wah. Sama. Ini semua sama. Cantik. Sama juga. Cina. Toilet pun kita puas sikit. Toilet tu lain pada yang pertama. Tapi ini lain sikit ya? Lain sikit. Memang cantik lah, memang cantik. Semua ada komplit. Komplit. Ini pun juga komplit. Alhamdulillah. Oh, sekejap. Okey. Ada orang tegur kat sini. Sama ni. Okey, sekarang kita ke surau. Surau dia pun agak menarik juga. So ni dia cantik surau. Okey, ini bahagian lelaki. Belah sana perempuan ya. Okey, kita tengok surau. Sama juga cantik. Pun ada kipas, sana ada kipas, sini ada kipas. Ya, cantik, belilah ya. Nak menunaikan tanggungjawab kita. So, oh di sini belakang dia tempat wuduk lelaki. Okay, ini tempat wuduk lelaki. Sama juga cantik. Di sebelah sekali, sebelah dengan juga bilik air ni. Okey, dia ada tangga. Tangga ni untuk menuju ke atas juga. Okey. Kita tengok. Tak apa, surau ni memang dia kiri kanan tadi lah, satu je. Dia sama saja. So ni dia, memang cantik lah. Okey, kita review sikit lah tapak baru ni, memang sangat baru lah ya. Yeah. Okey, salam. Okey, kita sama dengan Nazrin, kita tengok tapak-tapak yang ada ni. Memang tapak baru, rumput baru tumbuh. Baru 2 hari. Baru 2 hari pembukaan ya.
mula-mula nak lepas raya itu tak dan sebab apa, masih lagi banyak yang tak siap. So inilah katakan tadi, view tepi sungai dengan harga RM75. Oh, dah ada yang mandi tu. So ya, kita tengok ada yang mandi sana. Okey, disiapkan tangga. Ni ada ni tangga. Boleh turun sini, sana pun ada tangga. Oh, sana pun ada tangga. Sana pun ada tangga. Oh, sampai sana jom tengok macam cantik sana. Boleh? Jom. Boleh tengok. Oh, ramai ni, syok ni, sejuk ni. Assalamualaikum. Macam kenal aja. Ya, biasa. Dah tengok. Eish. Orang kampung sampai sini. Ah, itulah pasal sagi dia sembang. Okay. Aku nak ikut dia ni jap. Okey, ini dia. Ini memang cantik lah tempat ni. Memang luas ni untuk apa? Nak santai-santai. Malam pun boleh. Spotlight semua ada. Oh, okey, kita tengok daripada segi lampu. Malam ada lampu, spotlight ada. Untuk spotlight mengala ke sungai, boleh mandi malam. Semua. Ada, lampu ada, lampu untuk bawah. So sama juga. Sini juga. Okey, sama. Okey, ni tapak-tapak muyung ni, tapak dia, tapak view depan sungai lah, memang cantik lah ni. Dia dah buat turun ni. Memang cantik ni. Dia ada dua cabang, ya. Untuk mandi. Okey, beres. Okey, cantik. Itulah kita tengok dari sini, itu dia keseluruhan campsite kita sampai ke atas. Okey, pokok buluh ni lah, ya. Yeah. Peredup buat masa ni. Okey. Ni dia tapak-tapak view depan. Tak apa, buat masa ni ialah baru. Tunggu ingat dalam sebulan dua ada perbaikan. Ah, dalam sebulan dua nanti dia akan nilah. So ni dia. Cantik, luas, memang luas sampai ke sana. Memang luas sangat-sangat. Bukan kata sikit luas ni. So kalau macam ni saya kata lebih daripada 40 kalau ikut susunan. Kalau ikut susunan 40 boleh masuk. Boleh masuk 40 kemah. Memang luas, tengok. Memang luas. Lebih daripada 40 di sini saja, yeah. Belum termasuk kita boleh buat penambahan di atas sekiranya ramai. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Okay. Juga seperti macam campsite yang di yang mula-mula, so kita ada dewan lah, dewan serbaguna ni untuk semua yang menginap di sini lah. Camper-camper yang menginap di sini bolehlah guna. So tengok macam biasa, sinki ada dua sinki, sana ada dua, ada empat sinki, ya. Ada kipas lagi, kipas lampu semua ada. Macam yang pertama. Setiap tiang semua ada. Sama saja. Memang menarik lah. Ya, Izara Campsite 2.0. Ini dia bilik air dia memang cantik. Ya. Cantik lah. Memang cantik nampak. Menarik lah. Ambil view sikit, view menarik ni petang-petang ni. Okey ni, sahabat-sahabat kita daripada Payung Camp. Tu tengok tu Payung Camp tu. Allah Maha, tu dia. Ada racun. Jadi halo. Ini orang kuat. Ni bukan kata Payung Camp je. Semua camp dia sapu. Jumpa dalam FCM. Jumpa FCM. Ramai ni. Ramai sahabat kita sini tengok. Ni view nampak gunung. Nasib bukan Gunung Kinabalu. Dia pantau nampak gunung lah ni. Menarik. Ni tengok. Dah pantau balik ada Gunung Kinabalu. Tapi aku takut lah depa geng-geng, depa ni geng besar ni. Kita geng kecil-kecil lah. Okey, kita perkenalkan ni dia CEO Izara Campsite. Dah ada dua campsite sana, apa kalau pun nama ya? Izara Campsite 1. 1.0. Dengan sekarang ni kita berada di Izara 2.0. cantik. Tengok view. Pandai ke gunung tengok. Tu dah hari ni Payung Camp punya camp ni. Okey. Kita review sikit lah. Ya, Pak Long. Okey. Ceritakan sikit berkenaan dengan campsite ni lah. Okey. Alah Pak Long. Okey. Kita sekarang berada dekat Izara 2.0. Okay. Dekat sini kita ada lebih kurang 20 tapak.
20. Ah, 20 tapak. Ah, 10 depan sungai, lepas tu layer kedua 10 tapak lagi. Okey. Ah, lepas tu yang saya tengah duduk ni chalet. Chalet. Ah, tengok chalet. Cantik. Tu dia. Okey, chalet berapa harga tadi? Okey, chalet satu malam 300. Okey. Ha, kemudahan? Satu, kemudahan dalam ni ada dua katil, satu single, satu queen. Ada bilik air, property ice. Macam tu lah. Okey. So jangan heran pula saya ambil review ni pada bawah saja sebab kita nak ambil view yang cantik. Nak tengok CEO sendiri healing-healing orang kata. Oh, betul. Sambil-sambil tengok CEO duduk sini tengok di bawah. Dia boleh pantau kat bawah. Okey, nombor telefon sekali lagi. Nombor telefon 012-4121-343. Ha, kalau apa-apa boleh terus contact Aja. Aja. Ha, Aja sahaja. Okey, okay. Baik. Okey, apa lagi nak diceritakan berkenaan dengan tapak perkhemahan? Tapak nombor 2 ni kita memberi lebih ruang keselesaan lah kepada semua campus. Ha, okay. Bagaimana yang nombor 1 tu, kita dah upgrade lagi, buat lebih selesa lagi dekat sini. Yang mana dah pergi 1.0, datang pula try dekat 2.0 ni. Ya. Yeah. Nak tahu dia punya orang kata nikmatnya, healingnya ya. Healing sini view pakai tayar macam Pak Long kata, boleh tengoklah. View memang cantik kat sini. Cantik tengok. Cool, menarik. View sini memang best. Sangat-sangat mengalukan lah kehadiran. Mengalukan. So memanglah kita pun mengalukan juga semua para kampus luar membantu usahan Melayu ni kan. Salah satunya lagi satu yang ni special sikit sebab ownernya perempuan. Ini dia ramai tengok tetamu-tamu beliau. Tu ramai dah. Alhamdulillah. Okey, akhir kata. Okay, akhir kata, jika berminat nak datang berkemping di Izara Campsite, boleh terus contact Aja. Okey, nombor telefon lagi sekali 012-4121-343. Okey. Okay, terima kasih. Okey. Okey, ini dia Puan Aja kita tengah healing-healing nak naik motor. Wanita berkerjaya namanya. Bagus. Okey. Ini yang datang ni apa saudara mara? Saudara dari Taiping. Oh, daripada Taiping. Saja melawat lah. Saja melawat tapak ni tengok Nazim ni tempat raja. Mari. Okey, bye-bye. Bye. Jangan lupa datang Izara Campsite. Okey. Okey, dalam pukul 7.30 ini keadaan campsite Izra 2.0. Ini keadaan dia waktu malam. Okey, terang ya, lampu banyak. Tuan-tuan boleh tengok lampu banyak. Mana tak gelap lah, kawasan ni memang terang lah. Okey, surau pun nampak terang, tengok bilik air pun clear terang. Okey, kita tengok view di waktu malam di Izara Campsite 2.0. Okey, hari ni ada camp meet daripada Payung Camp. Okey, ini dia. Kalau kita tengok ini dia. Santai-santai sembang, ada yang tengah makan. So nampak tempat cantik kan? Ini dia. Dalam pukul 8.30 lah sekarang ni. 8.30 malam, inilah keadaan dia. Tengok dia orang tengah sembang-sembang. Tempat lalu sekejap. Pakai fly. Dia rancak sembang dia apa? Dia tengah lalu. Orang laki boleh hidup lalu. Okay, ini dia waktu malam ya. Kalau kita tengok kemah-kemah yang ada. Berkelip-kelipan. Okay, ni ayah. Anak-anak kita sedang bersantai-santai main bola. Ruang banyak besar, sangat besar di sini. Ini dah lampu malam tengok. Ini dia. Ok,
Okey, itu ada campus yang makan beramai-ramai di Dewan. Okay, ni view waktu malam ya, dengan lampu tu terang. So ini dia dataran dia yang dia buat untuk turun ke sungai. Okay, memang terang lah ya, malam memang boleh mandi lah kawasan ni. So, tengok kita ada lampu sungai dia. Okey, kita tengok view di waktu malam di Izara Campsite 2.0. Okey, hari ni ada camp meet daripada Payung Camp. Okey, ini dia. Kalau kita tengok ini dia. Santai-santai sembang, ada yang tengah makan. So nampak tempat cantik kan? Ini dia. Dalam pukul 8:30 lah sekarang ni. Lepas tengah malam, inilah keadaan dia. Tengok dia orang tengah sembang-sembang. Kata kalau hang sembang dengan orang lelaki. Tempat-tempat lalu je. Pakai fly. Ya, rancak sembang tak apa. Dia tengah lalu. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi tu. Ya, daripada saya Azmi Green Awaza Camping. Okey, ini merupakan pagi yang kedua saya berada di Izara 2.0. Okey, di Slim. Okey, hadir saya kemari untuk orang kata nak review lah ya, campsite baru dibuka atau pertama kali ya. Kalau tengok ada kemah-kemah di belakang ni adalah camper yang pertama kali hadir setelah dibuka Izara 2.0 ni. So saya dah review, saya dah tengok kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah ya, kita ada dorm untuk 6 orang, katil. So katil single, juga kawasan yang luas. Kalau kata nak buat keluarga juga, bolehlah bawa Toto ke apa, sebab dia punya ruangnya sangat luas. So kita ada juga chalet, surau yang cantik ya, tandas yang cantik. Surau ada dua ya, satu untuk chalet dan chalet yang pertama ni dia ada bilik air sekali lah. So yang dorm tu dia ada bilik air di luar. So yang tapak campsite ni di sebelah kanan saya ni lah ya, bilik air yang cantik. Kalau kita tengok daripada segi plug point cukup banyak lah. Setiap tiang dewan ataupun tiang-tiang lampu ni semua ada plug point. Memang sangat-sangat orang kata kemudahan tu complete lah. So bila kita tanya pun dengan kebagian-bagian yang ada, so ada yang bagi 10 bintang ya, mengatakan campsite ni memang sangat cantik. Cuma buat masa ni baru ya, rumput baru nak tumbuh. So insyaAllah dalam masa 3-4 bulan lagi rumput pun dah menghijau. So
akan ditambahkan pokok-pokok yang besar sikit, akan nampak lebih lebih orang kata lebih redup, lebih sejuk. InsyaAllah ya. Apapun kita mengalu-alukan kehadiran semua kampus, kampus-kampus yang berada di luar kampus Malaysia, datang ke Izara 2.0 Sdim. Okey, itu saja daripada saya. Jumpa dan jumpa lagi di lain-lain video dan lain-lain campsite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salah, bukan salah satu, salah seorang yang merasmikan campsite ni. Bukan merasmi, memang dirasmikan. Ini orang yang kampus kali pertama, campsite baru. Okey dia, sahabat kita Syahril. Okey, bagi pendapat sikit. Berapa bintang nak bagi? Keseluruhan lah, kalau ikutkan campsite ni saya bagi apa untuk facility 4 bintang. 4 bintang. Boleh tak? Okey, 4 bintang saya rasa okey lah. Okey. Ha, cuma ada sikit tambah baik tu. Boleh lagi, CEO kita ada masa lagi. Baru kan, baru masa. Baru. Tunggu pokok besar. Ha. Ha, cuma kekurangan pokok sajalah. Ha, okay. Tapi daripada segi kemudahan dia, facility terbaik. Hotel terbaik. 5 bintang. 5 bintang lah. Ha. Okey, itu dah kita punya pendapat daripada kampung kita. Ini orang kampung lagi ni. Apa benda? Okey, terima kasih. Okey, ini antara kampung pertama yang berada di Izara 2.0. Sedang buat apa tu kak tu? Masak. Tu dia makan ya. Makan tengah hari tu. Makan tengah hari tu. Okey. Siap masak tengah hari tu. Ya, ya. Sekarang okey, kita nak ambil pendapat sikit lah berkenaan dengan campsite yang paling baru ni di Sdim. Apa pendapat kak dengan tentang campsite ni? Semua okey. Suka kat sini. Lepas tu paling best sekali dia punya toilet lah. Macam wah, toilet hotel tu. Oh. So berapa bintang nak bagi? Pada saya dalam banyak-banyak campsite kan, saya rasa yang ni best lah. 4 bintang okey. 4 bintang. Yalah, kita tunggu bagi redup sikit ke. Sebab ni ada pokok besar kan. Okay. Campsite baru lah kata. Betul. Okey. 4 bintang tau. Okey, 4. Terima kasih. Okey, ni juga abang kita ni. Macam mana bang, pendapat abang juga tentang campsite ni? Campsite ni okey semua. Cuma pokok kena sak sikit. Pokok juga abang ya. Dia panas ni sikit. Ya. Sebab baru pokok baru tanam, rumput tak tumbuh lagi. Bila lah bawah-bawah tu syok. Satu lagi. Tu dia awal-awal cikgu dah bagi, okey. Tak. Cikgu nak bagi kita. Okey. Tak. Okey. Alright. Cik jumpa hutai. Ni Green Avanza Camping. Wah. Camp, camping. Ha, okay. Memang hotel lah tengok. Oi. Dok tengok juga. Dok tengok juga. Terima kasih banyak. Baru ni Kundasang kan? Kundasang. Ha, tengok juga. Kami baru lagi. Saya pun baru lagi menceburi dalam bidang YouTube ni. Okey, bet. So, cikgu macam mana pendapat campsite kita ni? Tak puas. Pendapat memang terbaik lah. Saya sudah P 1.0 dan sini 2.0. Kedua-duanya memang superb lah. Ni pun superb, sana pun superb. So, para-para campus yang mana di luar tu boleh pilih. Kalau nak kecil sikit, P1. Kalau nak yang besar macam ni, Mic 0.0. Okey. Kemudahan sama juga. Kemudahan memang 5 star. Bilik air dia berbuji tu? Bilik air di sini ada 12, di sana ada 4. Dia berkata 4 macam hotel? Ya, betul. Macam hotel. Macam hotel. Tapi, jangan review sebab biar kampus sendiri surprise tengok. Kalau kita habak lagi, mereka dah nampak dah kan. Terbayang-bayang depa mai. Okey, baik cikgu. Green Avanza Camping. Ya, sama juga. Cikgu punya ni. Ya. Cikgu apa? Tu, dah beringin. Oh, dah beringin. Wah, menarik. Bye. Okey, kita sembang-sembang dengan kak ni. Banyak pergi dah ni, banyak-banyak dia punya stiker dah ni. Okey, siapa nama kak ni? Kak Yan. Dari mana Kak Yan? Penaguh Pening. Oh, orang Pening. Okey, Kak Yan, macam mana pendapat Izara 2.0? Okey, best. Biar repeat lagi nanti. Okey. Sambil-sambil masak sosis. Dia punya kemudahan macam mana? Okey, semua okey. Sarapan. Oh, semua okey? Semua okey. Berapa bintang? 10 bintang lah. 20 bintang. Okey, Kak Yan, baik. Okay. Terima kasih. Okey, ni abang kita dah kemas-kemas nak berangkat ke KL katanya. Siapa abang, nama abang? Faizal.
Faizal. Okey, macam mana bang pendapat bang campsite Izzah 1.0? Oh, mantap ah. Mantap. Facility T-top. T-top. Tandas dia A. A. Oh. Hotel. Memang hotel. Masuk aje. Hai, campsite ke hotel ni? Toilet dia. Dia. Dia punya campsite pun okey ah. Selesa. Lah. Selesa. Ha, selesa. Berapa bintang? Kalau 10 saya bagi full lah. Wah, hebat. Baik bang, terima kasih banyak. Baik. Okey, kita serahkan Green Awanza Camping Sticker. Betul, tunggu, memang tunggu daripada Pak Long bagi saya ni. Ya. Yeah. Memang tunggu Pak Long. Okey, check balik. Tadi ada gangguan sikit kamera tadi. Kita nak tanya balik berkenaan campsite ni balik. Oh, campsite ni. Okey. Campsite ni adalah salah satu daripada campsite yang menyediakan fasiliti macam hotel, Pak Long. Okey. Dia punya toilet terbaik, air boring dia pun sangat best. Okey. Air boring yang dua kali filtration. Yeah. Jadi air boleh minum macam tu direct. Bersih. Yeah, betul. Lepas tu tapak luas bersih. Campsite operator yang sangat menjaga kebersihan campsite ni. Okay. Jadi sungai mesra kanak-kanak, bersih, jernih. Meh, jom datang Izzara Campsite 1.0 dan 2.0. Okey, baik. Itu dia daripada camper tegar kita. Simuang kita. Mai ramai-ramai support usaha Melayu. Bye. Okey, kita pun tadi cikgu dah bagi kita stiker dia. Okey, terima kasih. Kita bagi Green Awanza pula dekat cikgu. Okey, cikgu. Baik. Cikgu baik. Cikgu. Okey, bye. Okey. Daripada Green Awanza Camping. Saya pun ada juga. Alhamdulillah. Oh, yang ini kita boleh kumpul stiker ni. Dia kempa-kempa tegar ni dia memang ada je stiker. Okey, ni dia. Wah, alhamdulillah ni. Ini mantap-mantap ni. 2023 punya kan. Ah, baru je. Kita baru je. Okey, baik. Terima kasih banyak. Hai. Okey, seorang lagi sahabat kempas kita. Mana ke dia? Dah sisi-sisi barang penuh dah ni. Ah, ini kita serahkan juga Green Awanza Camping. Okey, baik. Terima untuk kasih. Untuk kenangan-kenangan. InsyaAllah jumpa lagi. Okey, ni sahabat kita Syah daripada Green Awanza Camping. Baik. Baik. Meh, abang kita seorang lagi. Buat kenang-kenangan kita. Meh. Hello mak. Baby ya. Apa green? Green Awanza Camping. Okey ni. Okey dah. Okey, baik. Teddy Green Awanza. Baik. Terima kasih.